Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel 17 Juni. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film kisah nyata pada Perang Dunia Kedua yang berkisah pada sebuah kapal tempur terbesar milik Kekaisaran Jepang yang bernama Yamato. Seperti yang dikutip dari Wikipedia berikut ini. Otoko Tachino Yamato adalah sebuah film perang Jepang tahun 2005 yang berdasarkan novel karya pengarang Jun Henmi. Film yang disutradarai dan ditulis oleh Junya Sato ini pemainnya antara lain adalah Takashi Sorimachi, Sidou Nakamura, Yu Aoi, Kenichi Matsuyama, Junichi Haruta, Kyoka Suzuki, dan masih banyak lagi. Dengan cerita membingkai ditetapkan pada hari ini, itu menceritakan kisah di awak kapal perang Jepang Yamato pada Perang Dunia II, berkonsentrasi pada tenggelamnya kapal Yamato selama operasi Tengo. Oke, sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share. Film berawal pada tanggal 7 April tahun 1945 telah terjadi sebuah pertempuran dahsyat antara Angkatan Laut Jepang menghadapi Amerika di Tanjung Gonowisaki. Di pertempuran itu Amerika mengerahkan pesawat tempur yang jumlahnya sangat banyak untuk menggempur kapal perang Yamato habis-habisan, sehingga kapal kebanggaan Angkatan Laut Jepang mulai tenggelam. Adegan kembali 12 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 1933. Terlihat Isoroku Yamamoto sedang memimpin latihan armada gabungan pertama Angkatan Laut dan Udara yang berada di kapal induk Akagi. Dia mendapat kepercayaan untuk mengurus semua program penerbangan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Fujioka lalu menemui Isorohu untuk menunjukkan desain dari kapal induk baru. Mereka berencana mengajukan desain itu kepada Kementerian Angkatan Laut, untuk memperkuat armada laut Jepang. Namun ternyata perwira lain yang bernama Hirayama juga akan mengajukan desain kapal perang baru. Mereka pun harus berusaha menunjukkan desain terbaik supaya disetujui oleh Kementerian Angkatan Laut. Beberapa hari kemudian rapat peninjauan kapal baru pun diselenggarakan, namun Shimada heran dan bertanya. Kenapa Isoroku malah mengajukan kapal induk baru? Bukan kapal perang, karena saat ini yang dibutuhkan Jepang adalah kapal perang yang besar dan sangat canggih. Isorohu yang dikenal ahli dalam strategi perang, dia pun menjawab kalau di masa depan kapal induk akan lebih berguna di medan pertempuran. Karena perbedaan pendapat sampai akhirnya mereka berdua pun berdebat. Di tengah perdebatan mereka, Hirayama yang menjadi pesaing Isoroku tiba-tiba menunjukkan prototipe kapal perang baru hasil karyanya. Melihat itu, Shimada dan Miniyosomi yang sebagai ketua Kementerian Angkatan Laut sangat takjub dan kagum. Sepertinya desain kapal perang Hirayama yang akan disetujui oleh Kementerian Angkatan Laut. Namun keputusan pastinya akan diumumkan di rapat selanjutnya. Setelah rapat, Isoroku, Fujioka dan Nagano mampir ke sebuah rumah makan. Tanpa sengaja mereka bertemu seseorang remaja yang bernama Kai Tadashi, seorang mahasiswa jurusan matematika di Universitas Imperial. Namun dia dikeluarkan dari kampusnya karena terkena masalah. Padahal Tadashi sangat jenius dan pandai menghitung dengan cepat dan akurat. Setelah bertemu dengan Tadashi, mereka pun membahas anggaran biaya dari desain kapal perang milik Hirayama.
Isoroku menganggap ada sebuah kejanggalan setelah mengetahui anggaran biaya kapal Hirayama yang lebih murah jika dibandingkan dengan anggaran biaya kapal induk mereka. Isoroku menyangka bahwa Hirayama telah berbohong soal anggaran biaya. Karena itu ia bertekad untuk membongkar kebohongan yang dilakukan Hirayama. Dan pastinya desain kapal Hirayama tidak akan disetujui oleh Kementerian Angkatan Laut. Tapi mereka kesulitan untuk menghitung anggaran biaya yang sebenarnya karena mereka harus bisa mengetahui daftar harga setiap komponen kapal seperti bahan baku, jumlah pekerja dan berapa lama proyek pembuatan kapal tersebut. Di tengah kebingungan itu Isoroku pun teringat kemampuan menghitung Tadashi yang sangat jenius. Isoroku yang sangat tertarik dengan kemampuan Tadashi, ia berusaha menggali informasinya. Isoroku pun langsung pergi ke rumah Tadashi bersama anak buahnya yang bernama Tanaka. Setelah bertemu, Isoroku mengajak Tadashi supaya ikut bergabung dengannya, namun Tadashi menolak. Menolak ajakan tersebut karena dia ingin melanjutkan sekolahnya di Amerika. Dan sebenarnya Tadashi sangat membenci peperangan. Mendengar jawaban Tadashi membuat Isoroku sangat kecewa. Isoroku lalu memberitahu informasi yang sangat rahasia kalau sebentar lagi Jepang akan berperang melawan Amerika. Namun Tadashi tetap pada pendiriannya, ia menolak ajakan Isoroku Yamamoto. Ketika Tadashi akan berangkat menuju Amerika, tiba-tiba ia teringat dengan ucapan Isoroku. Tadashi membayangkan ketika peperangan benar-benar terjadi. Karena Tadashi yang ingin membela negaranya, dia pun mengurungkan niatnya untuk berangkat ke Amerika, dan akhirnya Tadashi setuju untuk bergabung dengan Isoroku. Isoroku lalu memberikan tugas untuk Tadashi, yaitu menghitung anggaran biaya yang sebenarnya dari desain kapal perang milik Hirayama. Namun Tadashi hanya diberi waktu 2 minggu untuk menyelesaikan tugas itu sebelum rapat dilaksanakan. Tadashi kemudian diajak menuju tempatnya bekerja. Alangkah terkejutnya Tadashi harus menghitung anggaran biaya tanpa adanya blueprint dari kapal perang milik Hirayama. Tanaka kemudian menjelaskan bahwa blueprint kapal perang bersifat sangat rahasia dan tidak mungkin dipublikasikan. Berarti Tadashi harus menyelesaikan tugasnya dengan seadanya. Tadashi yang memang sangat jenius, dia tidak kehabisan akal. Ia mengajak Tanaka untuk menuju pelabuhan untuk mengetahui kapal perang sungguhan supaya dia mendapat gambaran mengenai blueprint dari kapal perang milik Hirayama. Sesampainya di pelabuhan, Tadashi dan Tanaka menaiki kapal perang Nagato. Di sana mereka disambut baik oleh Kapten Kaizo dan diizinkan menaiki kapal perang Nagato. Mereka berdua pun dipersilakan untuk beristirahat. Di sana Tadashi langsung membuka setiap lemari untuk mencari data kapal perang beruntungnya. Dia menemukan blueprint dari kapal perang Nagato. Kemudian Tadashi langsung menyalin ke buku kecilnya. Keesokan harinya Tadashi yang sudah mendapat blueprint dari kapal perang Nagato. Ia lalu mengukur setiap bagian kapal untuk mendapatkan data sebanyak mungkin. Kemudian data itu akan digunakan untuk memperkirakan blueprint kapal perang milik Hirayama. Namun ternyata aktivitas mereka dimata-matai oleh bawahan Hirayama. Ia segera memberitahu Hirayama dan Shimada. Mendengar hal tersebut seketika mereka tertawa karena menurut mereka, apa yang dilakukan Tadashi sangatlah konyol, dan sepertinya mereka meremehkan kemampuan Tadashi. Scene beralih ke Tadashi yang sudah kembali ke tempat kerjanya. Dengan salinan data yang ia dapat dari kapal perang Nagato, Tadashi membuat blueprint kapal perang milik Hirayama. Melihat itu Tanaka sempat meragukan Tadashi, karena menurutnya untuk membuat blueprint dari sebuah kapal perang sangatlah sulit, apalagi Tadashi belum pernah menggambar blueprint kapal perang. Singkat cerita, malam pun tiba.
Tanaka yang membawa makan malam untuk Tadashi. Namun dia sangat terkejut dan heran ketika melihat Tadashi sudah menyelesaikan blueprint dalam waktu sehari saja. Namun Tadashi yang memang jenius nyatanya mampu melakukannya. Sekarang Tadashi tinggal mencari tahu total anggaran biaya proyek pembuatan yang sebenarnya. Namun semua data tersebut sangat rahasia. Kemudian Tanaka menyarankan untuk mencari data tersebut di perusahaan swasta pemembuat kapal perang. Esok harinya mereka mengunjungi satu persatu perusahaan swasta yang membuat kapal perang. Namun mereka sama sekali tidak mendapatkan data yang diinginkan. Semua perusahaan yang mereka datangi menolak untuk menunjukkan data tersebut. Sedangkan waktu semakin mepet dan tinggal 8 hari menuju rapat penentuan. Tadashi sudah sangat kebingungan, kemudian menemui Osaki untuk minta bantuan mencari data yang ia butuhkan di perusahaan milik ayah Osaki. Diketahui ayah Osaki mempunyai perusahaan yang membuat kapal perang. Namun Osaki tidak tahu menahu keberadaan data-data tersebut. Ia pun menyarankan Tadashi untuk menemui seseorang mantan karyawan ayahnya yang bernama Kiyoshi. Arigato. Setelah mendapat informasi dari Osaki, Tadashi dan Tanaka langsung pergi menuju Osaka menemui Kiyoshi. Pagi harinya mereka pun sudah sampai di tempat kerja Kiyoshi dan menjelaskan maksud kedatangan mereka, yaitu meminta data biaya anggaran kapal. Namun sayangnya mereka malah diusir dari sana. Mereka pun sampai memohon kepada Kiyoshi agar membantunya menyelesaikan tugas mereka. Namun Kiyoshi masih tidak mau membantu mereka berdua. Tadashi Tanaka ternyata masih belum menyerah. Mereka pun rela menunggu berjam-jam hanya untuk bisa bertemu kembali dengan Kiyoshi. Namun lagi-lagi usaha mereka tidak membuahkan hasil. Mereka pun memutuskan untuk pulang. Pulang namun tak disangka Osaki datang menyusul mereka. Berkat bantuan Osaki, mereka pun akhirnya bisa bertemu kembali dengan Kiyoshi dan Kiyoshi akhirnya bersedia membantu mereka. Kemudian Kiyoshi menunjukkan buku-buku anggaran biaya dan informasi lainnya dari sebuah kapal perang. Dengan penuh semangat Tadashi langsung menyalin semua total anggaran biaya. Namun tiba-tiba Tanaka mendapat sebuah surat dari Nagano yang memberitahukan bahwa rapat penentuan jadwalnya diubah dan akan dilaksanakan esok hari. Kini mereka hanya memiliki waktu beberapa jam saja untuk menyelesaikan tugas mereka. Mendengar kabar itu membuat mereka semua sangat panik. Di tengah kepanikan, Tadashi menemukan sebuah rumus untuk mempermudah perhitungannya. Lalu Tadashi menjelaskan rumusnya kepada mereka. Walau sempat kebingungan, akhirnya mereka mengerti penjelasan Tadashi. Mereka pun bergegas kembali ke Tokyo. Dalam perjalanan Tadashi terus melanjutkan perhitungan yang belum selesai. Singkat cerita, pagi hari pun tiba mereka akhirnya sampai di Tokyo. Mereka pun harus berpisah karena Tadashi harus menghadiri rapat penentuan sebentar lagi. Dengan terburu-buru Tadashi dan Tanaka akhirnya sampai di ruangan rapat, namun mereka masih saja terus menghitung total anggaran biaya yang belum selesai. Akhirnya rapat dimulai. Kedua kubu akan menjelaskan anggaran biaya dari desain kapal milik mereka. Isoroku memberitahu anggaran biaya dari desain kapal induknya yang berjumlah 91 juta. Sementara total anggaran biaya kapal Hirayama berjumlah 89 juta. Perdebatan antara kedua kubu terjadi. Mereka saling berdebat menjelaskan keunggulan desain kapal mereka.
Maka sampai akhirnya, Ketua Kementerian Angkatan Laut memilih desain kapal perang milik Hirayama. Namun tiba-tiba Tadashi langsung berdiri dan mengatakan bahwa dia bisa mengetahui berapa total anggaran biaya sebuah desain kapal. Tadashi lalu menjelaskan untuk mengetahui total anggaran biaya sebuah kapal perang dengan menghitung jumlah total besi yang digunakan untuk membuat sebuah kapal. Namun, kubu Hirayama meragukan kebenaran rumus Tadashi. Tadashi yang kesal lalu menghitung total anggaran biaya dari kapal perang Hirayama yang sebenarnya dengan menggunakan rumusnya. Tadashi mulai menghitung. Ternyata biayanya adalah 175 sekian juta bukan 89 juta. Mengetahui kebohongannya terbongkar, Hirayama hanya bisa terdiam. Suasana rapat semakin tegang saat Shimada membela Hirayama. Mendengar perdebatan mereka, membuat Hirayama bukan suara. Ia mengatakan bahwa tujuannya berbohong untuk menjaga kerahasiaan dari proyek kapal perang terbesar dan tercanggih yang pernah dimiliki Jepang. Ia tidak mau informasi itu sampai bocor ke pihak luar, terutama Amerika, karena menurutnya itu sangat berbahaya. Dan bisa saja pihak musuh ikut-ikutan membuat kapal perang yang lebih canggih. Mendengar penjelasan itu membuat semua orang terdiam karena alasan Hirayama ada benarnya. Dan akhirnya Ketua Kementerian Angkatan Laut memilih desain kapal perang Hirayama. Setelah mengamati prototipe kapal perang Hirayama, Tadashi mengetahui adanya sebuah kejanggalan. Tadashi kemudian mengungkapkan bahwa desain kapal Hirayama memiliki kelemahan yang sangat fatal. Dengan detail, Tadashi menjelaskan bahwa kapal tersebut sangat mudah tenggelam jika diterjang angin topan dan gelombang tinggi. Hirayama yang merasa bersalah dan malu meminta Ketua Kementerian Angkatan Laut untuk membatalkan pembuatan kapal perang rancangannya karena dia tak ingin harga diri dan reputasinya tercoreng karena kegagalannya. Sebagai ganti rancangan kapal induk Isoroku yang akhirnya disetujui. Setelah beberapa hari kemudian, Hirayama mengundang Tadashi untuk menunjukkan prototipe kapal perang rancangannya yang jauh lebih besar. Hirayama lalu meminta Tadashi untuk memberikan rumusnya. Tentu saja Tadashi menolaknya mentah-mentah. Hirayama tidak menyerah begitu saja, ia berusaha membuat Tadashi mau memberikan rumusnya. Dengan menjelaskan ketika kapal perang tersebut berhasil dibuat, nantinya akan menjadi kekuatan utama bagi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Kapal perang tersebut ia beri nama Yamato, yaitu sebuah nama provinsi di negara Jepang. Yamato. Mendengar penjelasan itu, akhirnya Tadashi bersedia memberikan rumusnya kepada Hirayama. Adegan beralih 9 tahun kemudian, tepatnya 2 bulan setelah Jepang menyerang Pearl Harbor, akhirnya kapal Yamato yang merupakan kapal perang terbesar dan super canggih telah berhasil dibuat oleh Jepang. Terlihat kapal Yamato tengah berlayar dan dikomandoi Isoroku Yamamoto yang sudah menjadi laksamana dan panglima tertinggi. Semua awak kapal Yamato memberi penghormatan kepada Isoroku Yamamoto. Sementara Tadashi sedang menyaksikan kapal perangnya berlayar. Ia menangis terharu karena telah berhasil membuat rancangan kapal Yamato bersama Hirayama. 日本という国そのものに見えるんだよ。